Hai guys, nama saya Ahmad Rifki. Saya berperan sebagai Otong. Halo, assalamualaikum. Nama saya Ahmad Setiawan Arifin, berperan sebagai Ecep. Terima kasih. Hai, nama saya Ahmad Fadzal Hidayah. Saya berperan sebagai Dudung. Halo guys, nama saya Wawan Sukmawan. Saya berperan sebagai Asep. Halo, nama saya Restu Anwar. Saya berperan pada suatu sore, ada sekumpulan orang sahabat yang sedang berkumpul di rumah salah seorang sahabatnya. Mereka duduk santai sambil menunggu salah seorang sahabatnya yang belum datang. Dan si Otong pun berbicara. Is, mana sih si Ecep? Kok belum datang? Gak tahu nih, katanya jam segini mau kumpul, tapi kok gak datang-datang? Gak. Santai aja sih, mungkin bentar lagi dia datang kok, kita tunggu aja. Eh, nah betul lah. Katanya mau kesini, membosankan bener. Saya pulang dulu lah, nanti saya kesini lagi kalau udah kumpul. Tiga. Ya udah, nanti kalau si Ecep udah datang, gue kabarin. Tiga. Yaudah, saya pulang dulu lah, nanti saya kesini lagi. Lalu bro ya, oke? Sip. Oke, nanti bro. Oke bro, oke. Ya. Dan si Entis pun pulang untuk mandi. Tak lama kemudian, si Aceh pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Di mana aja lu? Jam segini baru datang. Iya nih, lama banget. Maklum bro, saya habis cari godok singkong. Buat apa? Buat makan lu. Ambil lu. Oh iya, Tom, lo cepet kabarin si Entis kan si Acep udah datang. Oh iya, nanti dulu. Dah. Dan tak lama kemudian, si Entis pun datang. Hei John. Oi. Oi. Dari mana aja lu, men? Malam habis bantu orang tua. Ah, cetek lu, men. Eh, gimana nih warnya? Alah, lu ngetek gak pernah bener aja lu. Sorry bro, jaringannya susah. Udah, gak usah bahas, cucu lah. Mending main catur aja. Oh iya, lu kan punya catur, Tong. Cepet ambil. Oh iya, nanti ya. Cepetan. Oke. Siapa yang berani lawan gua? Udah gua, ayo. Ketika mereka asik bermain catur, tak lama kemudian suara azan pun berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan tuh, yang ketika masjid. Ngapain masjid? Ya sholat lah, masa mancing. Alah, lanjut lagi lah, ngapain masjid? Gimana kalau kita lanjut lagi? Entis, gua tuh tahu kalau lu tuh beda agama sama kita. Tapi ya menghargai lah. Ya udah sih, masa kayak ini masih diributin. Ini bukan masalah itu. Bagi kami itu sholat itu penting. Yaudah biasa aja kalau ngomong, nggak senyap itu, saya aja berantem. Biasa aja kamu, nggak terima. Emang kenapa? Udah lah. Kalian ini kita nih sahabat, gak usah lah sampai kayak gini. Yaudah sih masalah sama dia, kasih aku campur kamu. Woi, bisa aja Jan. Gak usah gitu juga kali. Ayo kita selesaiin secara jantan. Lu pikir gue takut sama lu? Yaudah ayo kita sekarang selesaiin di sini. Ayo. Mau kemana lu? Udah diem kamu. Ayo kamar di sini kamu.
Mereka berantem. Oh iya, ayo kita pesan yuk. Ayo. Tak lama kemudian, datanglah bapak-bapak yang melarai perkelahian antara Entis dan Ecep. Eh, berhenti, berhenti. Kalian ini gak tahu sore-sore malah berantem. Ingat, orang yang memutuskan tali persahabatan lebih buruk dari binatang. Ingat, azab menunggu bagi siapa saja yang memutuskan tali persahabatan. Udah, saling memaafkan saja. Yang meminta maaf lebih dahulu bukan berarti kalah, tapi menang dengan berwibawa. Eh, kalian sini. Udah, Cep. Gue minta maaf duluan sama lo ya. Gue juga salah. Minta maaf ya. Oke, bro. Yaudah, gue minta maaf kita. Oke, bro. Gue minta maaf, bro. Udah. Kita ini semua sahabat. Oh ya, kita tuh harus saling memaafkan ya. Nah, gitu kan enak dilihatnya. Nggak berantem-berantem kayak tadi. Terima kasih, ini persembahan kami dari kelompok 5. Terima kasih geng, sudah melihat video ini. Saya dari kelas 11 dari peran pembantu dari kelas 11 IPS 4. Semangat sahabat kece, men. Saya dari kelas 11 IPS 3 menjadi peran figuran. Hehehe.